Halo gengs, gue Ocha. Jadi seperti yang gue udah janjikan, gue bakal kasih setup tour sebelum 2020 ini berakhir. Dan inilah videonya. Jadi awal tuh gue agak bingung, gue pengen bikinnya kayak gimana. Gue pikir mungkin gue bikinnya agak kayak yang keren-keren gitu, kayak yang sok keren gitu. Tapi itu bukan style gue sih kalau dipikir-pikir lagi. Jadinya gue pikir gue bakal bawanya itu lebih santai aja, jadi kalian yang nonton itu bisa sambil relax dan juga bisa bisa relate, I think. Bruh. Jadi biar nggak kelamaan, kita langsung mulai aja. Gue bakal ganti shot pakai HP biar kerasa lebih personal gitu, kayak seakan-akan kalian yang lihat sendiri. Tapi gue bakal tetap ada shoot pakai B-roll seperti ini biar kualitasnya tetap ada lah. Oke, jadi inilah setup tour gue di tahun 2020. Oke, biar ordernya nggak berantakan, gue bakal mulai dulu semua dari kiri, abis itu pelan-pelan ke kanan. Oke, ready? Go! Kita bakal mulai dulu dari pojok kamera ini, dan ini gue punya cable clip dari Paseus. Gue rasa sih harganya cuma 30.000 gitu. Dan ini pakai sistem magnet gitu yang kita cuman tempelin gitu jadinya. Dan yang ininya tuh dapat 3 dari boxnya, tapi karena gue cuma pakai 2 kabel, jadinya gue cuma taruh 2. Jadi ini adalah untuk cas HP gue nggak punya charger lain kayak wireless charging gitu. Gue sih personally merasa belum butuh ya. Jadi untuk ini gue pakai ini doang dan so far gue happy aja. Oke, di sebelahnya itu ada iPad Pro 2018. Ini adalah barang yang ya yang akhir-akhir ini tuh gue udah lumayan jarang pakai. Karena gue pertama kali beli ini tuh pas 2019 akhir ya. Dan rencana gue beli ini tuh karena gue pengen biar gampang gitu dibawa kemana-mana. Dan juga ini kan udah kuat untuk edit foto gitu. Jadi untuk beberapa bulan sih itu kepake banget. Bahkan gue udah gak pakai laptop gue lagi, gue pakai ini terus. Tapi sejak covid dan juga karena di rumah terus, gue kan balik lagi jadinya pakai komputer gitu. Jadi ya ini jadi lumayan jarang sih dipakai. Untuk sekarang sih gue pakainya buat script YouTube. Jadi kalau gue lagi rekam gitu yang face to face gitu, ini bakal gue taruh di samping buat gue lihat catatan gue. Dan ini itu di stand yang namanya Lamical stand. Ini gue bakal coba cari belinya di mana, karena sejujurnya gue beli ini dari temen gue dan dia itu influencer. Jadi dia punya barang ini kayaknya ada double gitu. Gue lagi tanya-tanya dia iPad stand yang bagus tuh apa, dan dia sih saraninnya ini, tapi pas gue cari-cari tuh gak ketemu gitu, dan terakhirnya gue jadinya beli dari dia. Tapi gue bakal coba cariin ini, mantep sih, ini kayak kokoh banget gitu. Karena dia kuat ininya, jadi pas kita pok-pok itu dia nggak bakal turun-turun gitu. Jadi mantep. Untuk di tembok bagian sini, gue ada pegboard. Ini belinya di IKEA, gue juga bakal taruh linknya di bawah buat kalian. Dan di sini gue taruh-taruh kayak barang-barang baterai. Gue biasanya masih suka pakai ini baterai kayak gini. Dan ini tuh adalah artwork yang gue bikin sendiri. Ini tuh kalau kalian tahu ini MP3 playernya si itu tuh Star Lord dari Guardian of the Galaxy. Ya gue iseng bikin, dan gue pikir daripada nggak diapa-apain jadinya, ya gue print terus gue taruh aja di situ. Di sini ada kabel ekstra lagi untuk iPad dan juga iPhone. Kenapa ada 2 padahal di sini udah ada? Ini tuh untuk yang buat jalan-jalan. Jadi gue tuh orangnya kalau misalnya udah ada kabel kayak gini yang udah tertanam di meja ini, gue tuh kurang suka untuk gue cabut-cabut lagi dan untuk dibawa keluar gitu misalnya. Jadinya gue suka ada ekstra kabel kayak gini. Ini untuk kalau misalnya gue jalan-jalan, which udah jarang sih karena ini tahun 2020. Tapi kalau misalnya gue nginep gitu, nginep ke rumah cece atau apa, kan butuh bawa charger dong. Gue bakal bawa yang ini biar yang di sini tuh nggak diangkat-angkat lagi gitu. So ya, yeah, gue juga rekomend kalian kayak gitu biar ya biar nggak gitu ribet lah. Di sini ada hard drive, ini yang 4 TB, dan ada lagi satu lagi ini yang 2 TB. Ini udah full, ini udah setengah hampir full. Dan ini tempat gua taro kerjaan gua dan juga video-video YouTube juga gua store-nya di sini. Gua nggak ada store di dalam sama sekali. Abis gua edit tuh gua langsung keluarin dan gua masukin ke sini. Dan ya, ini buat kerjaan, nothing too fancy. Di sini ada kacamata spare dan juga ada beberapa kabel lagi, kayak ini buat kabel headphone, ini juga headsetnya Apple,
ada USB, barang-barang kecil kayak gini. Ini juga ada USB-C adapter buat iPad gue pakai kalau mau colok SD card itu, which sangat murahan, cuma 100.000 kayak mainan, tapi ya kalau berfungsi ya ya nggak usah ada komplain lah. Ini ada AirPods yang gue nggak pernah pakai lagi karena udah hilang satu. Sayang, tapi ya udahlah, kalau mau ganti tuh gue tanya di iBox, mereka bakal kirim dulu ke Singapura dan biayanya itu bisa kayak 1,5 juta ya, dan ya menurut gue nggak worth it lah. Di bawahnya lagi ada headphones Philips SHP 9500, headphone favorit gue dan gue sangat rekomen ke orang-orang yang pengen coba experience open back tanpa bikin bokeh karena ini lumayan affordable. Dan ya gue udah pernah bikin review soal ini, jadi kalian bisa cek, gue gantungnya di sini. Di sini ada extra kabel micro USB karena gue masih ada gadget yang butuh micro USB, jadi ya udahlah taruh sini aja. Kalau ini itu kabel buat gue punya hard drive. Mungkin kalian notice ini jelek banget karena gue catnya nggak terlalu bagus ya, dan gue bilang di video gue pengen benerin ini tapi gue nggak ada kesempatan benerin karena cat yang gue simpen itu udah dikit kan, dan kelamaan dia kering gitu. Jadi gue gak bisa pakai lagi, gue harus beli 1 galon lagi cuman buat benerin ini. Jadi gue rasa kayak, ya udahlah ya, gak apa-apa. Oke, next, ini ada lampu dari IKEA. Kalau kalian nonton video gue, paling kalian pernah lihat. Di dalamnya itu ada lampu dari Bardi yang bisa ganti-ganti warna, tapi gue selalu taruh di warna kuning. Kalau kalian pernah lihat setup gue, kalian pasti sadar kalau ini biasanya bukan lampu yang ini gue taruh, melainkan lampu yang satu lagi. Nah, alasan gue ganti ke ini karena kemarin tuh lampunya jatuh dan pecah. Itu actually terjadi pas gue lagi bikin video cara merekam YouTube itu, pas gue lagi bongkar gue punya setup, itu nggak sengaja jatuh terus pecah. Dan gue masih belum beli-beli lagi lampu replacement-nya, jadi makanya untuk sekarang gue taruh yang ini dulu. Oke, sebelum kita pindah ke the good stuff, kita bakal fokus dulu di shelf ini. Ini adalah shelf dari IKEA juga, nggak terlalu mahal sih, dan lumayan keren sih, kayak terbang gitu dia. Jadi di atasnya itu mostly adalah pajangan, tapi sebenarnya gue masih pakai sih. Ini gue kadang-kadang masih pakai. Ini itu adalah kamera medium format, ini Mamiya 645. Jadi ini tuh film ya, ini nggak digital, kita harus taruh roll film di dalamnya. Ini sangat keren dan gue sangat suka pakai ini. Tapi gue nggak gitu sering pakai karena roll film itu mahal banget. Kalian mau dengar suaranya nggak? Bentar. Di sini ada lensa Canon yang udah gua nggak pernah pakai lagi, tapi gua taruh aja buat pajangan. Dan kalau kalian lihat di sini ada CPU. Ini CPU Intel yang dari PC gua yang lama. Banyak orang tanya, "Bang, PC lamanya dijual aja, Bang. Gua siap mau beli." Tapi sayangnya gua nggak bakal jual karena ini adalah komputer pertama kali gua belajar ngedit gitu. Pokoknya semua yang hal kreatif tuh gua belajar dari otak ini, kalau kalian bisa bilang. Jadi ini ada special place di hati gue, jadi gue nggak bakal mau jual. Gue taruh di sini buat mengingatkan gue kayak, ya lu udah berusaha dari si satu ini, jangan pernah give up gitu. Gue planning untuk beli frame gitu, frame kotak itu gue pengen taruh di dalamnya biar gue bisa pajang di mana gitu. Di sini ada lensa-lensa, ini dua lensa dari Sigma yang gue pakai. Ini gue pakai buat YouTube, ini gue pakai buat kerja. Dan ya ada buku, ada artwork juga. Ini art cuman gambar Mamiya ini yang gua gambar juga iseng ya, tapi ya setelah gua gambar daripada nggak kenapa-napa, gua jadinya print dan gua pajang di sini. And I think it looks good. Menurut kalian gimana? Di sini ada kamera Nikon FM2, gua pernah ngomongin ini kalau kalian tahu. Dan di sini juga ada buku-buku yang gua udah, ada yang udah selesai, ada yang belum selesai, gue masih progres. Dan di belakangnya ini ada foto gue sama my girl. Dan juga ini foto, wow. Jadi ini foto gue di kos lama sebelum gue pindah ke sini, 26 Februari 2019. Jadi hampir 2 tahun lah. Dan lihat betapa
bedanya, guanya sih nggak berubah ya. Tapi betapa bedanya setup gua ini masih pakai monitor yang lama, masih pakai PC yang lama. PC-nya di mana ya? Gua lupa deh. Kayaknya di lantai deh. Ini ada buku 1989 Fragments dari Carol Kuncoro, seorang fotografer yang sangat dewa di Indonesia. Dan buku ini itu juga, kalau kalian tahu, dari Kata Puan. Kalau kalian follow tuh Stephanie Chandra, Kata Puan. Dan buku ini spesial ya, karena ada tanda tangannya. Dear Ocha, hope you like this. Dan di sini gue ada satu kamera lagi, Yashica FX3. Ini udah rusak by the way, jadi gue pakai untuk penahan buku ini biar gak jatuh. Oke, kita balik ke bawah. Ini adalah barang yang paling banyak ditanya oleh orang-orang. Speaker apa itu, Kak? Jadi ini adalah speaker dari Edifier Edifier R1280DB. Gue bukan orang profesional di suara ya, jadi gue nggak bisa bilang, wah detailnya gini lah, bassnya gini. Cuman untuk kebutuhan gue sehari-hari, untuk nonton, untuk edit, untuk denger lagu, itu tuh udah enak banget gitu. Dan menurut gue, desainnya juga kelihatan keren. Dan gue rasa sih ini selling point mereka gitu. Mereka bisa kasih desain yang kayak puluhan juta dengan harga yang cuma 1,5. Dan menurut gue, ya bagus lah, worth it lah untuk dibeli kalau kalian pengen. Gua taruh linknya di bawah. Oke, kesini ada gelas custom, ada nama gua, Joshua Timothy, yay, lagi graduate. Dan di sini pakai tatakan kayu jati. Gua bakal taruh juga linknya di bawah kalau kalian mau. Sini ada tanaman kecil yang palsu. Gua rasa sih di tiap setup itu harus taruh sedikit lah yang ijo-ijo, walaupun itu asli atau palsu. Yang penting ada ijo-ijo. Dan kita move on ke gua punya keyboard. Gua rasa ini gua udah sering kasih lihat di mana-mana kalau kalian suka nonton video gua. Ini Keychron K2, keyboard favorit gua. Ini bisa bluetooth, bisa pakai kabel. Gua sih sekarang pakai kabel karena PC gua nggak ada bluetooth, tapi ya nggak apa-apa lah, ada kabel dikit, it's okay. Dan juga ini pakai keycap dari Press Play, dan gua suka banget sama color combinationnya, warna hitam, warna putih, dan warna oranye. Ya kayak setup gua sih, ini ada oranye, ada hitam, ada putih. Sebelah sini ada Jon Snow, di sini dia lagi keren, rambutnya udah diikat. Di sini ada mouse gua, mouse pilihan gua, ini adalah Logitech G304. Gua juga kayaknya udah 2 kali gitulah ngomongin soal mouse ini. Gua suka banget sama mouse ini, harganya juga nggak gitu mahal. Dan menurut gua sih, walaupun size-nya kelihatan kecil ya, tapi tangan gue ini ya tangan sedang lah, jengkal gue 22 cm by the way, untuk kalian yang penasaran. Dan menurut gue nyaman sih, nyaman, pas banget di tangan gue. Bawahnya itu ada mousepad dari Logitech juga. Ini udah lama banget, udah hampir 6 tahun ini gue pakai. Ini Logitechnya aja G-nya masih ini yang dulu nih. Mereka udah ada yang baru, kayaknya lebih gede ya, gue juga lupa berapa. Ini berapa ya? Wait, 28, 32 lah, 28 kali 32. Dan menurut gue mungkin agak kecil ya, gue mungkin someday ganti. Cuman ini karena mousepad doang, jadi gue gak pernah terlalu bother untuk ganti. Walaupun udah banyak bercap-cap gitu, ya udah kelihatan lah kayak udah lama gue pakainya. Tapi ya, ini adalah mousepad gue. Oke, untuk main attractionnya, kalian bisa bilang itu selalu monitornya. Ini adalah monitor Xiaomi Mi Curve 34 inch gaming monitor. Ini juga monitor yang gua udah beberapa kali ngomongin di channel ini. Di belakangnya ini juga adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya, itu monitor arm apa? Oke, jadi ini gua pakai monitor arm yang mereknya Sitstand. Gua bakal taruh di layar ini. Nah, sebenarnya ini monitor arm yang untuk sampai 27 inch. Tapi gua tetap cobain di 34 inch karena pertama gua males lagi keluar duit untuk beli monitor arm yang baru. Dan juga gua rasa sih bisa lah, bisa tahan lah. Dan ternyata, well, bisa kan? Tapi kita harus kencengin bautnya. Jadi ada, kalau kita nggak kencengin tuh dia bakal kayak jatuh-jatuh gitu. Kalau kita nggak sengaja senggol nih ya, tuh, dia bakal jatuh. Dan untuk, wait. Dan untuk naikinnya lagi tuh rada susah. Dia bakal jatuh-jatuh terus. Jadi kita harus naikin sampai atas, sampai dia nyangkut kayak gini, terus kita turunin pelan-pelan, pelan-pelan sampai dia pas. Oke. Nah, gitu baru bisa. Jadi, apakah ini bisa sampai 34 inch? Well, bisa, tapi ya
hati-hati aja, jangan suka kesandung ya, itu bakal jatuh lagi gitu. Dan untuk di belakangnya ada cahaya-cahaya itu apa? Ini adalah lampu. Jadi ini tuh lampu, sebenarnya ini lampu belajar gitu, yang mestinya tuh kayak ditaruh di atas kayak gini, dan ini untuk kayak anak SD belajar gitu loh. Dia coloknya pakai USB, jadi nggak gitu banyak power. Nah, gue tuh dari dulu pengen ada lampu di belakang monitor biar ada glow kayak gitu, biar mata gue tuh nggak gitu sakit. Tapi kalau mau beli LED strip menurut gue agak ribet pertama. Dan juga LED strip itu karena dia RGB, putihnya tuh nggak putih-putih banget. Dia pasti agak sedikit biru. Nah, di sini kamera agak hijau sih, tapi beneran di real life ya, di mata asli gue, ini tuh kelihatan warna putih. Jadi mantep banget, dan harganya cuman 30.000. Dan menurut gue ini sangat worth it sih kalau kalian pengen kasih glowing gitu di belakang monitor kalian. Gue sih sangat recommended. Dan gue beli lebih karena gue ngerasa ini bisa jadi, ya bisa jadi lampu ekstra lah kalau gue pengen iseng-iseng sama video gue gitu. Kalau kalian nonton video cyberpunk gue kan taruh kamera di sini tuh, dan gue duduk kesini. Nah, gue taruh ini di PC gue untuk kasih sedikit lampu, dan menurut gue lumayan sih hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian streamer kan, kalian bisa mungkin beli ini gitu, beli 3 untuk dapetin ekstra lampu, ekstra cahaya gitu ke muka kalian kalau rada gelap, kan lumayan gitu. Jadi ya, gue sangat rekomen ini. Mungkin salah satu kejelekannya itu nggak bisa di adjust ya, dia punya brightnessnya berapa, dan dia cuma ada tombol. Jadi tombolnya itu gue tempel ke ini speakernya, jadi gue harus kesini dulu untuk matiin. Dan ini gue coloknya langsung ke PC gue gitu, jadi dia dapat power dari motherboard. Okay, dan selanjutnya itu adalah PC gue. Ini gue pernah bikin video, gue udah bikin 2 video soal ini, jadi kalian bisa cek aja. Gue bakal taruh video PC gue biar kalian bisa lihat. Okay, next itu ke bawah sini. Ini ada USB reader. Ini gue udah beli lama banget. Ini kayaknya salah satu gadget terlama gue di meja ini. Ini 7 tahun ya. Udah hampir 7 tahun. Udah 7 tahun sih. Ini bacanya nggak cepet sama sekali. Ini cuman 20 Mbps gitu. Jadi kalau gue copy barang tuh gila, lama banget. Dan gue jalurin kabelnya ke belakang biar nggak gitu kelihatan pakai cable clip. Gue tempel di sini biar gampang aja kalau gue lagi duduk pengen colok tinggal colok ke sini. Gue cari ini nggak ketemu lagi apa. Tapi gue juga udah nggak rekomen lah. Ini udah butut banget. Masih banyak yang lain yang lebih bagus. Gue bakal taro alternatifnya apa. Okay, move on ke ini semua. Ini isinya apa? Yang pertama itu adalah buku catatan gue. To-do list gue harus ngapain sekarang. Ya gitulah, sama ya catatan gue lah. Dan sangat berguna. Ini biasa nggak serapi ini ya. Ini biasa berantakan ini. Tapi ini buat video ini doang jadinya rapi. Di belakangnya ada HP ini. Ini HP OnePlus yang masih gue kadang-kadang masih nyalain. Ini ada SSD gue yang dulu itu. Gue pengen format sih, cuman masih belum kesempatan. Jadi ya gue biarin dulu di sini. Di sini juga ada casing iPad yang gue pakai kalau gue bawa jalan. iPadnya sekarang kan duduk aja di situ doang. Ini casing iPad dari Logitech. Gue juga udah pernah bikin reviewnya kalau kalian mau cek. Sangat recommended, walaupun yang baru udah keluar sih, yang udah ada touchpadnya, tapi gue belum pernah coba. Di bawahnya itu adalah tempat-tempat peralatan laptop. Ini laptopnya, chargernya. Ini adalah laptop stand, mouse Logitech MX Master, kabel USB-C ke HDMI kalau gue pengen colok ke monitor. Ini juga laptop stand. Ini USB-C adaptor yang murah-murah gitu ke Ethernet, karena gue suka colok, gue nggak suka pakai WiFi. Dan di sini juga ada extra USB. Dan ini itu adalah gue punya kabel untuk Philips headphone gue. Jadi ini kalau gue main game, gue pakai ini karena ada mic-nya. Dan kalau gue nggak pakai, gue lipat dan gue taruh sini. Di bawahnya itu adalah tempat gear gue. Ini kamera Canon 70D. Ini yang gue pakai buat YouTube gue. Semua video YouTube gue pakai ini, kecuali sekarang gue pakai HP. Dan ya, ini udah 7 tahun. Gue beli ini pas SMA 3, by the way. Gue pas di video itu, gue bilang gue belinya pas kuliah. Gue salah pikir, gue pas SMA 3 gue beli ini. Jadi ya, sampai sekarang ya masih berfungsi lah, masih bisa dipakai. Ini kamera Nikon D750. Ini buat gue kerja. Dan ada lensa, ada remote buat lampu.
lampu ini semua tuh bisa pakai remote. Dan juga ini ada dead cat, ada mic, ada colokannya. Di sini kosong tempat gua taruh kabel lampu ini, tapi kan sekarang lampunya lagi dipakai. Di sini juga ada lampu ekstra yang gua ya kadang-kadang masih pakai lah buat apalah, adalah pokoknya lampu mah selalu kepake, jadi simpen aja gitu. Sini tempat tripod, Gorilla tripod gitu yang gua lagi pakai sekarang buat pegang HP ini. Laci keempat itu lebih jarang kepake. Ini tempat ekstra kamera kayak landscape. Ini grip buat mamia gua itu. Dan di sini ada kamera dari anti gua, ini film. Jadi gua kan suka film, jadi tuh ini juga film. Oke, gua masih suka pakai sih ini karena ini bisa taro lensa Nikon yang digital. Jadi ya, gua kadang-kadang pakai. Ini ada kamera lagi. Ini kamera Canon yang masih berfungsi tapi gua udah lumayan jarang pakai. Ini pemberian ulang tahun dari koko cici gua dulu, udah lama banget, 2015 kayaknya. Ini ada kamera sama kayak tadi, Nikon D750, tapi ini bawa punya gua, punya teman gua. Stay-nya di sini. Dan laci terakhir itu adalah laci sampah, tempat gua cemplungin semua barang yang berhubungan sama teknologi, yang masih berhubungan sama meja ini, tapi nggak tahu taruh di mana. Gua taruh semua di sini. Dan gua rasa sih kita di hidup tuh perlu punya laci tempat sampah gini tuh, biar kita tuh nggak pusing gitu. Jadi tinggal cemplungin aja. Jadi ya sangat recommended untuk punya laci seperti ini. Ini semua furniturnya gue juga bakal taro deskripsinya di bawah. Ini namanya Alex Drawer. Ini namanya meja Carl B. Ini IKEA apa gitu, Outvault kayaknya. Itu pokoknya gue taro lah furniture dan juga gadget-gadget yang gue mention, gue bakal taro semuanya di deskripsi. Dan juga yang terakhir itu adalah bangkunya. Oke, gue mix feeling sama bangku ini. Sebenarnya ini bangku ini oke, lumayan enak. Ini harganya di 1 juta gitu. Ini punya IKEA juga. Tapi kalau kita duduk lama tuh lumayan kurang sih dalam pengalaman gue ya. Gue awal pertama coba ini di IKEA tuh gue kerasa enak karena ya di IKEA kan kita jalan-jalan terus. Kita jalan kaki capek. Jadi kita mau duduk dimanapun, duduk di lantai pun kerasa enak punggung kita kan. Jadi pas gue coba di IKEA gue kerasa wah enak banget duduknya. Tapi kalau gue pakai duduk berjam-jam, kurang sih. Jadi gue kurang rekomend. Bahkan kadang-kadang gue masih suka ganti ke ini lagi karena nggak tahu ini kayak lebih enak gitu. Kalau gue pengen stretching tuh lebih nggak tahu lah, susah di sini mungkin karena punggung gue yang bermasalah ya. Dan kalau kalian pengen lihat kabel management, lagi jelek sih ini. Gue pengen kasih lihat kalau nggak ada yang perfect gitu. Ya ampun, ini lepas dong. Jadi ya gue sebisa mungkin taruh di belakang meja kayak gini. Dan untuk beberapa lama sih itu lumayan perfect, tapi lama-lama lu lihat kayak kabel clipnya udah mulai pudar, udah mulai copot, dan juga kabelnya ya namanya graffiti kan, pelan-pelan mereka pasti jadi nongol-nongol lagi ke bawah gitu. Dan ini juga biasanya sih mundur di belakang ya, cuman ya nggak tahu lah, mungkin ketarik-ketarik jadi lama-lama dia keluar lagi gitu. Tapi ya jadi itulah situasi kabel gua. Menurut gua kalau gua masukin ini dan juga itu, gua rasa sih lumayan bersih. Oke, akhirnya selesai. Gua rasa sih gua udah cover semuanya. Dan ya, sangat seru jelasin satu persatu ini sampai leher gua lumayan kering. Jadi gimana menurut kalian, ini adalah setup tour 2020. Coba balik lagi ke gua yang lagi duduk di sini. Oke, jadi itulah setup tournya. Kalau kalian udah nonton sampai sini, thank you banget udah nonton sampai habis. Jadi untuk sekarang sih setup gue kerasa udah lumayan lengkap ya. Gue nggak ada rencana untuk ganti-ganti lagi. Tapi ada satu barang yang gue lagi pengen cari, itu adalah mikrofon yang bisa di attach di
meja gitu, kayak ada tangannya gitu. Dan ada satu mikrofon yang gue lagi lirik banget, itu adalah mikrofon yang namanya Soundtech. Dia cuman 450.000, tapi kayak udah satu paket gitu, udah lengkap sama armnya, sama filternya, sama micnya juga of course. Dan juga itu micnya tinggal plug and play, jadi meaning tinggal colok aja ke komputer dan nggak perlu ada ekstra apa-apa lagi. Nggak perlu pakai semacam kayak receiver lagi yang of course bakal bikin setupnya jadi lebih mahal. Jadi gue tertarik banget sama barang itu bagus buat voice over dan juga bisa buat gaming juga. Dan misalnya kalau gue pengen bikin tutorial gitu yang gue ngomong dengan tunjukin apa-apa di komputer, gue bisa pakai itu jadi pakai mic, daripada gue pakai mic yang dari headset gitu yang kurang bagus lah kualitasnya. Dan dari review-review yang gue lihat soal mikrofonnya itu lumayan positif dan juga udah banyak sekitar ribuan orang gitu yang beli di Tokopedia. Jadi gue sangat tertarik. Let me know apakah kalian tahu produk itu atau mungkin kalian tahu produk yang lain yang mungkin lebih bagus dan juga harganya juga bersahabat. Let me know di komen di bawah. Oke, jadi itu aja dari gue. Inilah setup tour 2020/2021 karena bentar lagi mau tahun baru. Semoga kalian bisa ambil satu atau dua hal dari video ini. Mungkin kalian merasa terinspirasi atau juga mungkin ada barang yang kalian ngerasa berguna yang kalian bisa pakai dalam hidup kalian. Oke, kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton.